Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa TV. Jumpa lagi kita hari ini, hari Jumat tanggal 13 bulan Desember tahun 2024. Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo, yang mana daerah ini berada di selingkaran danau di atas, selingkaran danau di bawah, dan selingkaran danau Talang, juga seedaran Gunung Talang. Daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera. Dan karena keindahan alamnya, daerah ini juga menjadi tujuan wisata unggulan Sumatera Barat. Sekarang kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Lebih tepatnya, pasar ini berada di pinggiran danau di atas di Jorong Tarata Galundi Nagari Alahan Panjang. Seperti biasa ibu bapak, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang atau toke di pasar ini, yang kita dapatkan langsung dari beberapa orang pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangannya masing-masing. Serta harga yang kita sampaikan adalah harga kualitas barang terbaik. Dan juga kita mengajak ibu bapak agar ikut mendoakan para pedagang yang memberikan informasi kepada kita agar dalam kondisi sehat walafiat dan dagangnya laris manis. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu bapak, kita mulai informasinya satu persatu. Sayur pangsit Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilo. Sayur pakcoy Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo. Sayur pahit Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Selada Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Sawi Rp70.000 sampai Rp85.000 per karung. Tunas loba Rp40.000 sampai Rp50.000 per karung. Lobak putih Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Bunga lobak Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Bunga bawang Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Daun bawang Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Seledri Rp22.000 sampai Rp25.000 per kilo. Buncis Rp7.000 sampai Rp10.000 per kilo. Terong ungu Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Terong hijau Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Tomat Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Tomat hijau Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo.
wortel Rp3.000 sampai Rp4.500 per kilo. Japan Rp30.000 per karung. Kentang Rp8.000 sampai Rp9.500 per kilo. Kentang merah Rp14.000 sampai Rp15.000 per kilo. Ibu bapak, kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Ibu bapak, kita lanjutkan informasinya. Bawang Pekin Super Rp18.000 sampai Rp20.000 per kilo. Bawang Pekin Jumbo Rp20.000 sampai Rp22.000 per kilo. Bawang merah ukuran ampera halus Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo. Bawang merah ukuran ampera kasar Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilo. Bawang merah ukuran menengah halus Rp17.000 sampai Rp18.000 per kilo. Bawang merah ukuran menengah kasar Rp19.000 sampai Rp20.000 per kilo. Bawang merah ukuran super Rp21.000 sampai Rp22.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPK Rp23.000 sampai Rp24.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPJ Rp24.000 sampai Rp25.000 per kilo. Bawang merah ukuran jumbo Rp26.000 sampai Rp27.000 per kilo. Bawang putih kampung Rp25.000 sampai Rp27.000 per kilo. Cabai merah bulat besar Rp29.000 sampai Rp30.000 per kilo. Cabai merah Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilo. Cabai hijau Rp7.000 sampai Rp10.000 per kilo. Cabai rawit Rp35.000 sampai Rp37.000 per kilo. Kacang roti Rp4.000 sampai Rp6.000 per kilo. Kacang inul Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Ubi jalar Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Ubi jalar ungu Rp6.000 sampai Rp6.500 per kilo.
Bondang Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Terong pirus Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Alpukat Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Jagung manis Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Labu Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo.